Hai, Assalamualaikum. Okey, pagi ni Kak Lin nak unboxing box dari Sarawak yang sampai semalam tu. Tapi Kak Lin tak sempat nak buat malam tadi. So, Kak Lin buat pagi ni ya. Okey. Ha, tengok jam pun dah nak pukul 6:30. So, cepat-cepat Kak Lin unboxing takut nanti bangun pula hero kecil Kak Lin tu. Oh, berat ni. Packaging, sempat emas. Sekarang tengok barang dan barang kat dalam dia. Semua okey. Jadi tulis 12 kg, 12 kg. Ini tak ditahu apa. Ini gula apung. Dia macam gula Melaka ataupun gula Lebong. Tapi ni ori dari Sarawak. Memang sedap tau. Rasa dia lemak-lemak manis. Memang sedap. Saya ada hati lama. Oh yes, okey, bisa juga. Ni belacan Bintulu. Belacan yang famous ni. Belacan yang famous dekat sana. Memang ori dari sana lah. Boleh beli dua juga. Ini kita shopping. Senang. Macam ni kan, dia tak payah nak bakar. Terus je. Dia guna pun sedap. Okay, next. Okay. Yang ini kacang ma. Yang ini Kak Lin beli sebab Kak Lin nak masak ayam macam ni. Dia macam ni style apa? Masakan Chinese. Tapi kalau dekat Sarawak, orang Melayu pun suka. Orang Melayu, orang Iban. Lagi Kak Lin kan mix Iban, Chinese. Mak Kak Lin suka sangat masak ayam kacang ma ni. Guna daun ni. Kalau tak ada daun ni, tak jadi. Okay,
buka. Nice, nampak lawa lah. Maksudnya dia stok baru lagi. Okay, kalau dah lama tu nanti daun dia macam hitam sikit. Tak sedap. Kak Lin tahu apa? Asin. Okay. Ada. Ini macam asin terubuk. Tak ada lagi. Ini nak kena. Nak ngomong lupa lah Kak Lin. Ini nak kena. Tak lah. Cepat-cepat dalam kopi ais. Masih terlalu lepuk Kak Lin beli sekali dengan seller yang sama. Kak Lin nak simpan dalam peti sekejap. Oh, lupa ada ni. Semalam dah unboxing. Malas kan? Sekejap, nak letak peti ais sekejap. Okey, nasib baik Kak Lin tengok ikan terubuk tadi tu luar lagi. Bau dia pun masih bau yang segar. Saya dah cakap dia post ikan yang baru. Tak ni. So ikan masin terubuk tu elok dan tahan. Okay, cincin-cincin. Yang ini post laksa Sarawak. Tak ada guna Pes Laksa Sarawak Haji Manan. Pes Haji Manan ni memang sedap. Kak Lin recommend sangat-sangat. Laksa Sarawak ni boleh dimakan dengan bihun. Nampak kat sini, sini macam mi kuning ni. Okay, boleh dimakan kuitiau, kuitiau yang halus tu kan. Makan dengan mi. Biasa dia Laksa Sarawak bihun lah. Okay, cincin-cincin macam teka ni apa. Kolok mie lah ni. Okey, kolok mie ni good good, nice nice. Okey, buka. Masak untuk berbuka hari ini. Dua kilo beras. Okey. Okey, bahan-bahan untuk hari ini. Sabar Kak Lin nak masak. Kita tahu kan nak masak ayam masak apa. Kita buat ayam masak kacang mak. So nice. Sama dah Kak Lin tak dapat. Kacang mak ni sangat bagus juga kalau kita berpantang. Itu saja unboxing Kak Lin pagi ni. Alhamdulillah dapat semua. Okey, tak ada pecah ke, tak ada kurang ke. Nanti Kak Lin akan share. Kak Lin beli dari seller yang mana, okey? Siapa yang nak beli juga kan? Kau nak try masak sendiri ke? Kak Lin. Saja, bye-bye.